Dan sekarang ini anak yang cukup spesial karena barusan minggu lalu ini anak pianis muda baru aja memenangkan juara ketiga di Hong Kong International Piano Competition. Waktu kita rencanain acara ini kita belum tahu nih bahwa dia akan memenangkan ini, tapi ya kan ini semesta mendukung ya. Jadi minggu lalu kita senang banget bahwa ini Yonggi memenangkan juara ketiga ini di Hong Kong, dan Yonggi adalah murid dari lembaga kita anak negeri, itu sekolah musik di Depok, dan kebetulan saya juga salah satu penasehatnya di situ. Dan biasanya kita anak negeri, Depok ini juga salah satu penyelenggara dari kompetisi piano Nusantara. Jadi sebenarnya Depok, Bekasi segala macam, saya tuh foundernya dari kompetisi ini kan. Jadi saya harusnya sih netral ya ke semua ya. Cuma kan ya, Anda tadi udah menikmati kan mas makan siangnya, enak kan, minumnya enak, kopinya enak. Jadi apa kalau butuh apa-apa ke Depok aja ya, ke kita anak negeri gitu, netral lah ya. Itu ada yang batuk ya. Anyway, Yonggi Faiden Cordias Purba, dia waktu di Hong Kong memainkan Rapsodia Nusantara nomor 6. Itu karya saya yang berdasarkan lagu Bungong Jempa dari Aceh, dan ini memang lagu ini saya ciptakan berpuluh-puluh tahun yang lalu sehabis tsunami Aceh, dan ini saya dedikasikan kepada para korban tsunami Aceh waktu itu. Dan ini dari tema Bungong Jempa ini, seperti lagu-lagu Rapsodia Nusantara yang lainnya, lagu yang sederhana saya bikin ribet. Karena ya kan saya komponis Indonesia kan, jadi karakter Indonesianya harus keluar. Jadi kalau bisa ribet, kenapa harus sederhana gitu. Jadi inilah Yonggi Faiden Cordias Purba memainkan Rapsodia Nusantara nomor 6. Yonggi juara ketiga Hong Kong.